Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mama Mora. Di video kali ini Mama Mora mau bikin resep ramuan untuk menghempas lemak, ya. Bagus banget ini untuk yang diet-diet. Yuk, cara buatnya kita simak videonya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada kunyit. Terus ada jahe, terus ada sereh juga, dan ada jeruk nipis. Nah, ini serehnya kita potong-potong kecil-kecil ya. Semua bahan kita potong, kecuali jeruknya. Kalau jeruknya nanti kita potong jadi dua, terus kita ini aja, kita ambil airnya. Nah, ini jahenya kita potong-potong, terus habis itu kunyitnya semua kita potong-potong kecil-kecil. Nah, setelah potong kecil-kecil, kita siapin air ya dalam panci. Ini ukurannya 3 gelas karena mama mau minum 3 kali minum, buat pagi, siang, sama malam. Ini bagus banget untuk daya tahan tubuh, juga bagus sama untuk melunturkan lemak-lemak dalam tubuh. Ini bagus banget untuk yang diet-diet ya. Nah, ini jeruknya mama mau peres dulu. Mama mau peres, kita nanti pakai airnya ya, tapi sisa jeruknya ini jangan dibuang, masukin aja, kita rebus bentar. Kita rebus paling 5 menitan lah, sampai air benar-benar matang. Nah, ini udah matang, kita tunggu udah dingin ya. Kita coba, ini aku mau masukin perasan jeruk nipis tadi 3 sendok. Ini tunggu dingin dulu ya air ramuannya. Situ aku tambahin biji chia seed. Ini bagus banget untuk yang diet, dan bagus juga biji chia seed itu juga bagus untuk tulang, penguat tulang juga. Nah, kita tuang. Setelah itu kita aduk rata, kita aduk. Habis itu kita minum deh. Ini tuh rasanya seger banget, man, asem, seger, pokoknya enak banget deh. Jangan lupa dicoba ya di rumah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.